Reza The Academy hampir terjatuh malam tadi saat bersilaturahmi di rumah Lesti dan Rizky Billar. Kejadian tersebut saat Reza sedang asyik bernyanyi bersama para alumni The Academy dan Lida Indosiar. Seperti yang diketahui, alumni para juara dangdut Indosiar bersilaturahmi ke rumah Lesti Kejora malam tadi. Tak hanya Reza The Academy, sederet jebolan terbaik Indosiar seperti Faul Lida, Hari Lida, Putri The Academy, Aulia The Academy, dan juga jebolan lainnya juga ikut dalam satu rombongan tersebut. Menurut informasi yang berkembang, kehadiran para penyanyi dangdut Indosiar di rumah Lesti dan Rizky Billar tersebut karena sesuatu pekerjaan selain dari silaturahmi. Sempat juga beredar informasi kehadiran dan jebolan terbaik Indosiar tersebut. Mereka tengah melaksanakan proyek besar yang masih dirahasiakan ke publik. Selain itu juga, pada momen tersebut beberapa sahabat dari Lesti Kejora juga sempat memberikan hadiah spesial kepada BBL, anak Lesti Kejora dan Rizky Billar. Kita doakan sama-sama semoga persahabatan dan pertemanan mereka terus terjalin sampai mereka tua nanti. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.